Yuhu everybody, kembali lagi dengan saya Ali di channel Antimeta. Dengan perkembangan industri game yang sangat pesat di berbagai platform, banyak game PC yang beredar saat ini memiliki grafis yang terasa semakin nyata. Oleh karenanya, spesifikasi yang dibutuhkan menjadi semakin berat. Meskipun begitu, tidak sedikit game yang menawarkan grafis dan gameplay yang bagus dengan spesifikasi yang bisa dibilang rendah. Jadi jangan khawatir buat kalian yang mempunyai laptop atau PC dengan spesifikasi mid-end maupun low-end. Karena di video ini ada beberapa game yang cocok buat kalian mainkan dengan spesifikasi ya bisa dibilang rendah lah ya. Penasaran apa aja gamenya? Nah pada video kali ini saya sudah merangkum beberapa game PC ringan dengan minimum spesifikasi yang rendah namun memiliki kualitas yang gak kalah seru. Sebelum lanjut ke inti videonya, buat kalian yang baru gabung di channel ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar selalu dapat update seputar game PC ringan dari channel ini. Medieval 2 Total War. Medieval 2 Total War merupakan game RTS turn-based yang didevelopi oleh Creative Assembly dan dipublish oleh Sega. Game ini dirilis pada tahun 2006 dan ada di platform Microsoft Windows, macOS, Linux, Android, dan iOS. Mode yang dapat dimainkan dari game ini single player dan multiplayer. The Settlers 4. The Settlers 4 merupakan game RTS city building yang didevelopi oleh Blue Byte dan dipublish oleh Ubisoft. Game ini dirilis pada tahun 2001 dan ada di platform Microsoft Windows, iOS, dan Android. Mode yang dapat dimainkan dari game ini single player dan multiplayer. Heroes of Might and Magic 5. Heroes of Might and Magic 5 merupakan game turn-based strategi RPG yang didevelopi oleh Nival Interactive dan dipublish oleh Ubisoft. Game ini dirilis pada tahun 2006 dan ada di platform Microsoft Windows dan OS X. Mode yang dapat dimainkan dari game ini single player dan multiplayer. Richard Burns Rally. Richard Burns Rally merupakan game sim racing yang didevelopi oleh Warthog Games dan dipublish oleh Sky Game. Game ini dirilis pada tahun 2004 dan ada di platform Microsoft Windows. Mode yang dapat dimainkan dari game ini multiplayer dan single player. Deer Hunter 2005. Deer Hunter 2005 adalah game sport yang didevelopi oleh SoftLogic Studios dan dipublish oleh Atari. Game ini dirilis pada tahun 2005 dan ada di platform Microsoft Windows, PS2, dan Xbox. Mode yang dapat dimainkan dari game ini hanyalah single player. Velvet Assassins. Velvet Assassin merupakan game stealth yang didevelopi oleh Reply Studios dan dipublish oleh Southpeak Games. Game ini dirilis pada tahun 2009 dan ada di platform Microsoft Windows, Xbox 360, dan Mac OS X. Mode yang dapat dimainkan dari game ini hanyalah single player. Velvet Assassin merupakan game stealth yang dimainkan dari perspektif orang ketiga. Pemain harus bersembunyi di balik bayangan agar tidak terdeteksi. Sebagai game berbasis stealth, pencahayaan memainkan peran yang penting. HUD digambarkan sebagai berbagai warna seperti ungu, putih, dan merah. Ungu berarti dia tersembunyi di balik bayangan dan tidak terlihat oleh musuh. Putih berarti dia terkena cahaya tetapi belum terdeteksi. Merah berarti dia telah terlihat dan musuh mencari posisinya. Jika dia terdeteksi, ada dua pilihan yang harus dipilih oleh pemain, yaitu melawan atau melarikan diri.
Call of Cthulhu Dark Corner of the Earth. Call of Cthulhu Dark Corner of the Earth adalah game survival horror yang didevelopi oleh Headfirst Production dan dipublish oleh Bethesda. Game ini dirilis pada tahun 2005 dan ada di platform Microsoft Windows dan Xbox. Mode yang dapat dimainkan dari game ini hanyalah single player. Gameplay awal Call of Cthulhu Dark Corner of the Earth terdiri dari pelarian dan penghindaran tanpa senjata, bersama dengan eksplorasi investigasi. Meskipun begitu, pertarungan gaya FPS diperkenalkan kemudian. Seperti kebanyakan video game survival horror, amunisi terbatas dan harus disimpan dengan hati-hati untuk situasi ketika itu benar-benar sangat dibutuhkan. Kadang-kadang mengharuskan pemain untuk menghindari pertempuran bahkan ketika bersenjata. Game ini secara keseluruhan memiliki skrip yang berat dan sangat linier, dengan hanya satu jalur melalui bab dari awal hingga akhir, berbeda dengan beberapa game survival horror lainnya. Pro Evolution Soccer 6. Pro Evolution Soccer 6 merupakan game sport yang didevelopi oleh Konami dan sekaligus publishernya. Game ini dirilis pada tahun 2006 dan ada di platform Microsoft Windows, PS2, dan Xbox 360. Mode yang dapat dimainkan dari game ini single player dan multiplayer. Fechong adalah game tactical first person shooter yang didevelopi oleh PT Deron dan dipublish oleh Gathering of Developer. Game ini dirilis pada tahun 2003 dan ada di beberapa platform yaitu Microsoft Windows, PS2, dan Xbox. Mode yang bisa dimainkan dari game ini single player dan multiplayer. Player mengambil peran sebagai Steve Hawking dan ditugaskan di kamp pasukan khusus Amerika Serikat di lokasi strategis Nui Pek di Vietnam. Hawking dan timnya menjalankan serangkaian misi melawan Viet Cong dan pasukan Vietnam. Need for Speed Pro Street. Need for Speed Pro Street merupakan game racing yang didevelopi oleh EA dan sekaligus publishernya. Game ini dirilis pada tahun 2007 dan ada di platform Microsoft Windows, PS2, dan Xbox 360. Mode yang dapat dimainkan dari game ini single player dan multiplayer. Need for Speed Pro Street merupakan game balap di mana pemain harus menyetel dan mengendarai mobil di berbagai trek balap. Meskipun ini game bukan sim racing, mobil ditangani dengan cara yang lebih realistis daripada game Need for Speed sebelumnya. Pemain berperan sebagai Ryan Cooper, mantan pembalap jalanan yang mengikuti serangkaian acara showdown yang diselenggarakan oleh beberapa organisasi balap. Setiap acara terdiri dari sejumlah balapan di mana pemain harus bersaing dengan lawan yang dikendalikan oleh komputer untuk mendapatkan poin dan uang tunai. Poin ini memungkinkan pemain untuk membuka acara yang lebih menantang dan maju melalui permainan. Sementara uang tunai dapat digunakan untuk membeli atau meningkatkan mobil. Tujuan keseluruhan dari game ini adalah untuk menghadapi sejumlah pembalap elit yang disebut Kings. Dengan mengalahkan setiap raja secara individual, Cooper akan dinobatkan sebagai raja jalanan. Oke, itulah tadi 50 game PC ringan dengan minimum spesifikasi yang rendah, namun memiliki kualitas yang gak kalah seru. Nah, dari 50 game tadi, kalian udah pernah mainin game yang mana nih? Kalian bisa komen di bawah. Dan buat kalian juga yang ngerasa ada game yang belum saya masukkan ke list ini, kalian bisa share di kolom komentar. Mungkin videonya sampai di sini saja. Terima kasih buat kalian yang udah ngeluangkan waktu kalian buat nonton video ini. Like video ini kalau kalian suka, dislike video ini jika kalian tidak suka. Terima kasih udah nonton, ketemu lagi di video berikutnya.